Welcome to Singapore. Jadi gue baru dapat libur dari Platnas hari ini. Kemarin harusnya udah libur dari kemarin-kemarin, cuman pelatih masih suruh latihan dan hari ini baru bisa pergi liburan. Dan liburan kali ini terasa spesial karena gue berangkat liburan bareng keluarga gue yang jarang banget ini terjadi. Pelatih gue ngasih liburan bareng keluar. Biasanya ya mungkin sekedar di rumah, gak pergi-pergi. Nah kali ini gue holiday bareng keluarga ke Singapura. Ikutin terus vlog gue selama di Singapura bersama keluarga-keluarga gue. Baru sampai di hotel. Tadi perjalanan lumayan jauh juga, cuman karena Singapura lancar-lancar saja. Jadi ya cuma setengah jaman. Sekarang mau beres-beres dulu karena udah malam. Jadi see you tomorrow, bye bye. Selamat pagi. Pagi ini diawali dengan berenang karena gue juga harus jaga kondisi. Karena emang jadi atlet tuh gak gampang. Dia 3 hari gak ngapa-ngapain itu bisa fisiknya bisa ngedrop. Jadi gue sebisa mungkin buat jaga kondisi fisik gue biar nanti balik latihan tuh gak terlalu ngedrop lah. Walaupun lagi liburan. Rencananya juga hari ini kita bakal ke Buddha Temple karena tante gue beragama Buddha, jadi ya kita mau coba lihat ke sana, mungkin dia mau foto-foto gitu. Sama mungkin nanti gue sih pengen cari iPhone sih ya. Soalnya jadi gini, gue kan itu iPhone jadi kado Natal buat gue. Buat gue sendiri, yang dikasih dari gue sendiri. Jadi intinya gini sih. Lo mesti punya satu keinginan, harapan yang lu inginin dan satu hadiah kalau keinginan dan harapan itu tercapai di tahun ini. Nah, jadi di tahun ini tuh gue beberapa udah memasang target atau keinginan atau kemauan dan yang udah gue capai itu. Nah, buat gue buat menghibur gue, jadi gue memberikan hadiah kepada diri gue sendiri itu iPhone. Itu buat kalian semua juga harus coba lakukan hal semacam itu. Jadi target dan keinginan yang kalian capai itu, yang ingin kalian capai itu bisa benar-benar kalian lakukan dengan fokus dan penuh tujuan gitu. Sekarang udah rapi. Oh, pede banget. Kita sekarang mau ke Buddha Temple yang tadi gue bilang. Tapi kita naik MRT. Udah lama gak naik MRT dan pengen cobain lagi naik MRT.
kita sudah sampai di Buddha Temple. Sebenarnya gue nggak tahu sih mau ngapain. Cuman tadi karena ini dekat Chinatown, seru aja. Banyak ya, namanya Chinatown, pasti banyak belanja-belanjaan, banyak ya pernak-pernik gitulah buat oleh-oleh. Ya mungkin di sini nyokap gue atau tante gue pengen foto-foto. Jadi ya sudah, kita temenin. Habis itu mungkin kita lihat-lihat kalau ada barang yang sesuai sama gue pengen, mungkin gue beli. Kita lagi ada di Bugis, tapi kayaknya di sini nggak ada Apple Store deh, atau gue nggak tahu. Jadi nanti kita lihatnya di Orchard aja. Sampai di Orchard, Somerset. Mari kita cari di mana Apple. Studio. Let's go. Yay, iPhone baru. Welcome to Jonathan iPhone finally. Gue baru beres makan malam di Gelang tadi. Tapi gue gak langsung sih dari Orchard, gak langsung. Gue balik dulu, gue ganti baju dulu, baru cari makan di Gelang. Kenapa di Gelang? Karena dulu gue pernah bertanding di Gelang waktu kecil. Nah mungkin bokap gue pengen lihat lagi Gelang tuh ada perubahan atau gimana ya, istilahnya kayak pengen reuni lah gitu. Sekalian deh cari makannya apa, ya udah. Jadi akhirnya kita makan di Gelang. Dan sekarang baru beres makan dan baru mau balik ke penginapan. Sampai juga akhirnya. Capek, pegel. Pegel. See you tomorrow. Bye.